manusia di berpuak-puak tapi mau berkawan kan? Betul tak kalau saya silap? Betulkan saya. Dilahirkan berlainan tapi disuruh berkawan. Betul atau tidak? Saya dari sekolah Melayu. Sekolah saya ini sebenarnya bernasib baik ya, saudari pengurusi dan juga sahabat-sahabat siswa semua. Saya hampir tercicir sekolah kerana berpindah randah dan juga kemiskinan. Kemiskinan. Ini soalan cepu emas sebenarnya. Okey, saudara-saudari, bila saya pencen, saya bersara, saya pergi kursus diploma terjemahan profesional dekat Dewan Bahasa dan Pustaka ya, dengan Persatuan Penterjemah Malaysia. Dan di celah-celah kursus itu setiap Sabtu ya, saya berulang-alik dengan ETS sehari-hari. ETS selama 6 bulan ulang. Dan di celah-celah itu saya sempat menghadiri satu bengkel menulis lirik lagu. Kendalian seorang seniman, seniwati lah sebenarnya, seniwati Puan Hartinah, saya sebut di sini ya. Puan Hartinah ni dia pengerusi masjid di Singapura, Temasek. Dan beliau menghasilkan karya banyak untuk Ramli Sarip, Sweet Charity. Bila saya pergi ke bengkel ini, saya mendapat satu bisikan dari beliau. Kita berkarya, jangan kita marah-marah, ejek-ejek, sindir-sindir. Kita buat cara berhemah, tunjukkan kita punya kemuliaan. Ya, sekarang ni, jadi kata-kata Puan Hartinah ni, sifu saya ni, sangat menyentuh jiwa saya. Dan saya pegang, bila saya buat lagu, saya pegang sungguh-sungguh, jangan mengata orang. Saudara-saudari, perasan tak sekarang? Dunia kita sekarang dipenuhi dengan orang marah-marah. Orang marah-marah, orang sedang memprotes dan macam-macam lagi. Dunia kita sekarang dunia orang mengata-ngata. Tapi apapun itu, hak masing-masing untuk menyampaikan, okay? Untuk menyampaikan. Ingat, karya ini akan tersimpan selama-lamanya. Jadi setiap aksara yang kita bina itu, kita fikirkan sungguh-sungguh untuk membina makna, maligai makna, rumah makna yang kekal selama-lamanya. Baik, saya ingin mencadangkan kalau saudara-saudari ada minat. Saya ni berdepan dengan teori kecerdasan pelbagai oleh Gardner. Biasa dengar tak teori ni? Multiple intelligences. Biasa dengar tak? Okey, cuba sekarang ni pakcik Google ada. Okey, so saya dulu tidak faham kenapa saya sangat minat muzik, Arif dan juga saudara-saudari. Sangat minat muzik. Sampai waktu malam ni saya main gitar gini kan. Di kampung tak ada elektrik. When you were born to this world, your mom and dad saw dream fulfilled, dream come true, the answer to the prayer. You were to them a special child, you give them joy everywhere you smile. Each time you cry, they're at your side to care. Ini masterpiece oleh Freddy Aguilar, orang ASEAN kita. Okey, saya main gitar malam-malam, bukan lagu ni lah, ini cuma kongsi nak selingan ya.
tahu apa jadi. Ayah saya Kedah sebut ligan lah. You know what's ligan? Ligan. Halau, halau. You learn one word today. Halau. Nu pi main kat lau ayam nu. You know, reban ayam. Sebab ayah saya tidak belajar MI, multiple intelligences. Ada ibu bapa yang anaknya melukis seawal 3 tahun daripada depan pintu depan sampai ke benda dapur, tarik panjang-panjang dan di rotan. Umur 4 tahun dia nampak cadar, dia lukis. Jangan buat gitu. Jangan aniaya budak itu, kanak-kanak itu. Sebab dia dilahirkan untuk seni itu. Ada orang suka bercakap. Dia ada skill oratory macam Arif. Okey? Oratory skill. Dia punya MI ialah bahasa. Ada orang suka melompat. Tak pernah berhenti dalam kelas. Dalam kuliah pun hilang selalu. Itu kinesthetic, suka bergerak. Jadi MI ni banyak, 8 ke 9. Jadi saudara-saudari, tepuk dada tanya selera. Apakah minat aku ni? Kalau awak orang melukis, melukislah. Sekarang ni dalam YouTube, dalam media, macam-macam cara di tutorial untuk belajar melukis. Daripada sketching, watercolor, akrilik dan sebagainya. Lukis apa yang kita fikir nak lukis. Okey, mula-mulanya melukis langit dengan laut dia. Lepas tu lama-lama kita akan legasi. Lukis jangan buang, gantung dekat dinding rumah, simpan. Itu orang yang melukis. Orang yang suka menulis, tulis. Mula tulis dengan senang je. Mulakan diary. Tulis hari ini jam berapa, pergi mana. Okey, tulis simple lah. Tempat, masa dan apa. 3 W. Orang putih kan? Lepas tu barulah masukkan perasaannya. Teruja ke, sedih ke, gembira ke.